ya kayak gini. Kita lewat ya. Sudah pembelian, sudah beli online. Di scan dulu ya Pak. Ayo scan semua. Kenapa? Scan dulu kan? Iya, scan dulu. Dua orang, satu motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan channelnya Bunda Esti Samara. Kali ini kita jalan-jalan ke Taman Mini. Taman Mini untuk wajah baru. Ini habis setelah pandemi dia baru buka ya, baru opening. Opening beberapa... sekitar bulan November tahun 2022. Jadi kesempatan untuk renovasi pada saat pandemi, Taman Mini renovasi total semuanya, udah bagus. Tampakan wajah baru ya. Udah bagus semua. Ini Tugu Monas Taman Mini. Yang tadi kita masuk khusus buat mobil iya. Di Sahara Samara. Mobil bis lewat situ. Pintu utama. Tadi kita masuk lewat pintu 3. Pintu ini sekarang kita menuju ke utara ya, pintu 2. Ya, ini kita menuju arah utara, pintu 2. Silakan Pak, silakan. Dari masuk zona untuk parkir. Parkir motor kanan. Suruh ke sana katanya. Enggak ada apa-apa. Kiri kanan. Parkir mobil, parkir motor. Parkir motor, Mas. Jadi sekarang di Taman Mini Indonesia Indah kendaraan tidak boleh masuk. Nah, yang udah masuk ke sini itu harus parkir di lokasi motor mobil yang sudah disediakan. Kalau untuk muter-muter nanti ada mobil listrik. Nah, kita ngantri halte-haltenya. Kita ikutin keseruan kita ya, sahabat Samara. Jadi sekarang kita mau menuju parkiran motor. Ini ada 3 layer parkirnya. Pak aman nggak kena hujan? Oke. Mungkin ya kita di zona G.
Ini hari Kamis, sahabat Samara. Ini hari Kamis, jadinya sepi, weekday. Oh, dia keretanya tuh. Kereta gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Samara, ini baru dari kecil aku tahu kereta gantung ini ada di Tatu. Cuman baru kali ini saya mau naik kereta gantungnya. Kereta kita 46. Valentino Rossi. Ya. Alhamdulillah. Apa yang ini ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pegang. Itu doang. Sebenarnya aku takut naik kereta gantung. Tapi demi itu kita landing. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau take off ya. Kita mau take off keliling Taman Mini Indonesia Indah yang baru. Mama, sebenarnya takut. Ya ampun, aku sebenarnya takut. Tapi harus bagaimana ya? Kalau bang, aku cuma berdua doang nih sama dia. Saya terakhir umur SD lah, tahun 70-an. Pak, ini aman, Pak. Aman lah. Aduh, 20 menit katanya. Aduh, kayaknya takut. Itu lewat apa namanya itu? Aku nikmat. Menaranya. Jangan lihat pemandangan lah, lihat pemandangan. Iya deh. Tuh, parkiran kita tadi itu ya. Aku pegangan kenceng banget ini. Tuh. Kita di atas gas. Tuh, taman ini. Bali, karena lanjutan Bali. Dengan Bali ya. Ini bagian utara sebelah sini. Ini bagian utara. Bapak, jangan gerak-gerak. Aku takut. Bagian barat ini bagian selatan. Itu ada Kiang Mas. Tuh ya, kayak gini. Entak. Apa? Jangan. Itu provinsi Lampung tuh guys, di bawah. Wah, ini kampungnya Bima tuh. Kampung lagi viral, provinsi lagi viral. Ini provinsi. Nanti kita di sana ada stasiunnya enggak? Kita ke sana aja di stasiun. Kita bisa bolak-balik di sini, ya kan? Ya. Sekali aja. Ini Padang nih ya, provinsi Sumatera Barat. Ini provinsi Sumatera Barat nih guys. Sumatera Barat nih, di kepulauan Indonesia.
Kalimantan Barat. Anjungan Kalimantan Barat. Kepulauan Indonesia, Sulawesi. Sekarang udah bersih aja. Udah nggak semeraut enak sekarang. Lebih teratur, sepi. Nggak banyak kendaraan lalu lalang. Maluku, bawah ini kita Maluku, Provinsi Maluku. Ini udah daerah timur semua nih. Ini untuk daerah timur ya. Provinsi wilayah timur Indonesia bagian timur. Ada Maluku, ada Papua. Kita menuju, oh ini Sulawesi Utara guys. Ini Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Tuh ke depan itu Taman Burung tuh. Kita udah mau masuki Taman Burung. Ini udah terminal. Kita dari sini aja ya. Tuh dari sini aja ya. Kita ke depan ya. Dari sana. Oke, kita sudah sampai di stasiun berikutnya. Ini kita ada di posisi bagian timur. Papua tanah damai. Kita masuk ke stasiun kereta gantung. Oke guys, seru. Mantap. Dulu ya. Sampai kita mau berhenti kita ya. Aduh, kayak emang kumat sih. Tapi kalau kita mau naik lagi bisa nggak? Berhenti. Kalau mau turun bisa, Pak? Mau turun? Langsung, Pak. Oh, langsung? Iya. Oke. Berarti langsung kita. Berarti nggak bisa turun langsung ke sana lagi ya? Iya, balik lagi. Oke, makasih, Pak. Iya. Thank you.
provinsi yang ada di Indonesia sekarang jumlahnya sudah sekitar 37 provinsi. Dulu zamannya waktu masih jangan goyang-goyang dong, Pak, aku gemeteran. Soalnya dulu waktu zamannya waktu saya masih SD itu 27 provinsi, sekarang hafal. Nah, sekarang karena semakin luasnya wilayah negara dan banyaknya jumlah penduduk, mungkin dibagi menjadi 37 provinsi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjelajahi 30 provinsi ya, sahabat Samara. Aduh, sebenarnya aku gemeteran banget di sini karena aku takut banget sama ketinggian loh. Nih, tangan aku tuh sampai keringetan. Oh, kalau ke sana itu pintunya sebelah sono mah, di sebelah pintu utama tadi itu. Nah, itu ada petugas-petugas yang lagi kebersihan, melakukan pembersihan pulau-pulau. Ini pulau-pulaunya sudah disesuaikan dengan penambahan daripada provinsi yang ada di Indonesia. Jadi jumlahnya sekitar 30. Coba mau hitung nggak, guys? Aku nggak mau hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pulau, Papa. Kalau provinsi kan setiap pulau itu ada beberapa provinsi. Pulau-pulau yang ada di maaf ya sahabat-sahabat proses saya punya karena memang saya ikut stasiunnya lagi. Untuk review tahun ini nanti kita informasikan lagi ya, sahabat Samara. Dadah. Kali kita sudah sampai di kartu pulang. Ya,